Oi, baru ya start, penat tuh saya. View dia di sana. Wah. Tajam-tajam. Mau hati-hati. Stop dulu. Jalan hiking ini mau banyak berihat nih. Sampai. Sampai sudah Kundasang. Nah, belakang saya Gunung Kinabalu. Macam cantik ya sudah di sini nih. Sejak PKP. Banyak sudah dia buat itu. Tempat untuk bergambar-gambar. Dan saya ada bunga matahari, ada helikopter. Ada wings lagi oh. Cantik kan? Oh, ini tempat bergambar-gambar. Ini pintu masuk dia. Dewasa 5 ringgit, anak-anak 3 ringgit. Oh, bolehlah. Smart kan? Kita pergi mana? Sosodikon di bawah. Sosodikon. Yeah. Mau pergi kah? Mau pergi? Hiking. Jadi mau pergi Sosodikon kah tidak? Boleh ke sini? Boleh. Sikit jatuh. Wah, dia orang bilang, anu, dalam itu. Dalam kata baik tuh. Mau pergi beli sayur juga kan? Iya. Yeah. Kan? Jadi ada poin lah untuk kita tunggu kan? Aku bayar tau sama si Meli naik tuh. Oh, situ. Nah. Tari betar berapa lama? Kasihlah setengah jam tuh. Setengah jam lah. Bah, jom kita pergi Sosodikon sekejap. Terus mau sakit perut saya. Enggak lah kak, aku sejuk. Sejuk ya. Ada orang jual-jual lagi sana. Jom naik. Ya, udah kasut. Tidak kasut dia bawa. Woi, baru ya start, penat tuh saya. Lama sudah tidak hiking, tiba-tiba hiking. Confirm napas. Tapi oke, jual lah, ada bikin pinggang nih nah. Pinggang dia nih nah. Boleh kah? Itu licin loh. Mari. Tengok si Maria tuh, laju tuh di depan. Dia pakai engine apa itu? Nah, tuh udah sudah di atas puncak sudah sebenarnya sampai. Jalan hiking ini mau banyak berihat nih. Kalau enggak, dia angkat kita fitur bawah. Tajam-tajam, mau hati-hati. Cantik juga nih bunga. Oh. Nah, bunga nih cantik. Boleh ya? Boleh. Nah, di belakang kita Gunung Kinabalu. Wih, cantik bah. Cantiknya kan Gunung Kinabalu di belakang tuh. Mau naik lagi ya? Topi-topi dia disiring sama topi dia. Rasa macam mau naik sudah lagi, ano, Maria? Rasa macam mau naik lagi. Berapa kali sudah kau naik nih? Gunung Kinabalu? Tiga kali. Tiga. Jadi mau kasih 4 kali ini. Aku ambil yang WTT lagi. Wah. Jom, naik lagi. Ada juga tapas pinggang. Ini ano, so safety juga lah kalau mau naik di sini. Cuma mau hati-hati siap batu dengan. Kami sebenarnya tidak ada persediaan untuk berhiking nih, ano, Sosodikon. That's why lah si Maria itu pakai slipper saja. Boleh. Jom. Wah. Stop dulu. Stop dulu. Ini baru dia. Jarang-jarang bapak penat. Sekejap lagi sampai. Cantik kok tuh bunga.
Bunga apa ini ya? Tengok. Nah. Macam ros nih. Bunga ros. Bunga ros. Bunga ros. Oh iya kan berduri kan? Iya, bunga ros nih. Cantik. Hore! I can be sad with you. Mana? Just take my hand and fly. Sampai. Sampai juga. Jom. Jom naik. Yeah. Boleh. Nah, kita di atas sudah. Ramai juga orang. Oh. Cantik kok tempatnya. View ini yang cantik. Mau naik lagi nanti? Boleh lah. Umar ya, mau naik lagi? Mau. Oke, gambar. Oke. Pas ini kita lagi gambar-gambar. Kita gambar dulu semua. Mari, gambar dulu semua. Oke. Pis, satu. Boleh? Boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Oke, satu-satu. Ramai lagi yang menunggu untuk gambar. Sini, belakang. Bah, jom. Sorry ya. Masih pada pemegang handle yang ini. Kalau enggak curam juga ini sebenarnya. Tengok ah. Curam nih sebenarnya. Oh. Slow-slow. Pelan-pelan nih kalau ini. Kena-kena lagi kalau kita pakai selipar. Oke. Okay. Nasib diorang sediakan nih tangga untuk turun. Kalau enggak licin nih. Kalau hujan lagi licin lah. Boleh? Jep. Boleh. Laluan turun dia bilang. Sekejap lagi. Kami turun sudah dari ini Sosodikon Hill. Jadi lepas ini kami pergi di sana di siring jalan yang ada jual-jual sayur tuh. Jadi kalau kamu berkesempatan untuk pergi di sini hiking, cobalah di tempat Sosodikon Hill. Dia tidaklah terlampau jauh dia punya jarak puncak dia tuh dari tempat staking dia. Cuma kalau jarang hiking macam saya, macam kami ini, rasa juga lah penat. So, finally sampai juga. Lepas naik to Sosodikon Hill, lapar terus, bah, cari makan. Di luar sini mau cari sayur, orang mau tengok-tengok bunga lagi. Tuh, bunga.
Wah, banyaknya bunga di sini. Sedih cantik lagi tuh, woy. Bunga rose. Wah, pajak kah? Wah guys, dia pajak lah bunga sini. Ada di LD. Oh, ada di LD. Ada juga. Orkid bani kan? Iya. Woy, cantik betul orkid kan? Hehehe